Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Blue Lion Studio. Hari ini saya akan bahas tentang bagaimana cara menghidden atau menyembunyikan sebuah aplikasi di Samsung J4 tanpa aplikasi tambahan. Oke, yang pertama kita pilih dulu aplikasi yang ingin kita hidden. Aplikasi di sini yang saya ingin hidden adalah Google Drive. Oke, kalau sudah kita tentukan aplikasi yang ingin dihidden, kita klik ini dua jari di layar depan sampai muncul tampilan seperti ini, lalu pilih pengaturan setting, lalu pilih sembunyikan aplikasi, lalu pilih Google Drive, lalu klik gunakan. Maka secara otomatis Google Drive akan tersembunyi. Oke. Lalu cara mengembalikannya sama seperti yang tadi. Kita klik yang ini. Sampai muncul tampilan seperti yang tadi. Lalu pilih sembunyikan aplikasi. Lalu checklist lagi Google Drive-nya. Lalu pilih gunakan. Lalu dia akan muncul tampilannya di luar folder. Oke. Sekian dulu tutorial kali ini. Kalau ada salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.